Lawrence has told me that he's ready, and this morning you heard him telling you that he's ready for his next assignment. I have full confidence in Lawrence and his team, and there's no reason to delay the political transition. Therefore, I intend to hand over to DPM Lawrence before the next general election. I am ready for my next assignment. Teka-teki tentang bila peralihan pucuk pimpinan politik Singapura terjawab sudah. Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan menyerahkan kepimpinan kepada timbalan beliau, Encik Lawrence Wong, menjelang November tahun hadapan. Ulang tahun ke-70 Partai Tindakan Rakyat PAP. Perhatian kini tertumpu kepada persiapan pasukan 4G yang dipimpin Encik Wong. Kita lihat bahawa mereka sudah diuji dan terutama sekali Encik Lawrence Wong, kerana beliau dilihat sebagai seorang ikon yang membawa Singapura keluar daripada pandemik COVID-19. Jadi berdasarkan itu, saya fikir bahawa mereka sudah diuji dan mereka sudah bersedia untuk mengambil tampuk kepimpinan seterusnya. Melakar Hala 7 atau Forward SG menjadi wadah utama bagi pasukan 4G untuk menerajui Singapura ke tahap selanjutnya. Laporan yang disiapkan pada November merupakan hasil perbincangan bersama lebih 200,000 warga Singapura selama 16 bulan. Is this a blueprint? Yes. Bagaimana kita nak mengoperasionalkan itu? Saya tidak tahu. Karena so the basic problem in Singapore is economic and will be economic. Selain ekonomi, Forward SG meliputi transformasi sosial. Yang akan dibina bersama ialah sebuah kompak sosial baru bagi masyarakat Singapura yang termasuk inklusif dan keadilan. Sebenarnya kalau kita lihat, inklusiviti dan keadilan ini harus dilihat pada strata dalam satu masyarakat. Isu ini sebenarnya adalah isu kelas. Ya, dan sebenarnya banyak isu-isu dan kepayahan yang dirasai oleh golongan bawahan itu tidak kira kaum. Saya fikir kita perlu melihat isu keadilan dan inklusiviti ini secara lebih holistik. Sedang pemerintah melakarkan Hala 7 selanjutnya bagi Singapura, ia diterpa dengan beberapa ujian besar. Mungkin pelabur yang melihat kita sebagai sebuah negara yang bersih, tiba-tiba ada isu-isu ini dibangkit. Mungkin ia menjejas imej Singapura, tetapi yang penting adalah bukan populariti tapi ketegasan pemerintah tersebut. Dan ini sebenarnya boleh meyakinkan pelabur-pelabur di luar sana ya, tentang kesediaan Singapura untuk mengambil satu pendekatan yang telus. Kita warga Singapura, kalau menteri ditangkap, dia tu harus diberi sanksi yang terkuat, paling keras and deterrent. Supaya orang masa depan tak akan berani membicara tentang korupsi, apalagi nak melakukan dia. Ketegasan dan ketelusan juga menjadi ciri penting dalam tindakan ke atas jenayah. Dalam apa yang disifatkan sebagai operasi anti pengubahan wang haram terbesar di sini, Ogos lalu, polis menangkap 10 warga asing dan merampas hartanah serta barangan mewah berjumlah $2.8 bilion. Timbul spekulasi bahawa kegiatan pencucian wang di Singapura merupakan antara punca utama harga hartanah melonjak. Data Penguasa Pembangunan Semula Bandar URA menunjukkan harga hartanah private melambung hampir 30% pada akhir 2022. Namun sudah ada tanda-tanda kenaikan tersebut mula reda dengan harga hartanah private merosot 0.2% pada suku kedua tahun ini. Pembinaan lebih banyak flat BTO juga dijangka meredakan kenaikan harga perumahan awam. 23,000 flat BTO akan siap menjelang akhir tahun ini. Selain hartanah, harga COE kenderaan juga melangit. Ia mencecah paras rekod pada bulan Oktober lalu.